Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar deklarasi kampanye damai pemilu tahun 2024. Dalam deklarasi ditegaskan untuk dapat mewujudkan pemilu yang jujur adil, kampanye pemilu yang damai serta melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Deklarasi kampanye damai jelang pemilu 2024 dilaksanakan hari ini 27 November 2023 di Gedung KPU Republik Indonesia, Jakarta. Acara ini dimulai dengan kirab pemilu yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan rekor muri. Selanjutnya, penyerahan bendera parpol peserta pemilu 2024 dari KPU kepada parpol diiringi lagu Indonesia Pusaka. Deklarasi pemilu damai dihadiri langsung oleh pasangan Capres-Cawapres, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain tiga pasangan Capres-Cawapres tersebut, acara ini juga dihadiri oleh pimpinan partai politik dan anggota DPD yang hadir dalam deklarasi ini. Usai deklarasi dilaksanakan, terdapat penandatanganan fakta deklarasi kampanye pemilu damai yang disaksikan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP. Deklarasi kampanye pemilu damai ini sebagai bentuk komitmen bukan hanya oleh peserta tetapi juga oleh penyelenggara pemilu 2024. Adapun tiga poin yang dibacakan dalam naskah deklarasi ialah mewujudkan pemilu jujur adil, melaksanakan kampanye pemilu damai, serta melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Peserta pemilu, 1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 27 November 2023. Diketahui kampanye digelar selama 75 hari mulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Ini menjadi momen penting untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi menjaga pemilu damai dengan tidak mudah terprovokasi hoax dan kampanye negatif maupun isu ujaran kebencian. Dalam penyelenggaraan Rakornas Sentra Gakumdu Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap dapat meningkatkan solidaritas dan menyamakan pemahaman persepsi dalam sebuah penegakan hukum pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu. Selain itu, dalam Rakornas Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu dilakukan penandatanganan deklarasi komitmen netralitas TNI Polri. Jelang persiapan kampanye pemilu 2024, Bawaslu menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang berlangsung di Jakarta. Rakornas Gakumdu bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan menyamakan pemahaman dan persepsi dalam penegakan hukum pemilu sebagai salah satu unsur untuk mewujudkan keadilan pemilu. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gakumdu telah melakukan koordinasi untuk menyamakan pemahaman yang dilaksanakan di tingkat pusat, kabupaten atau kota, dan provinsi. Terkait perkembangan di beberapa daerah sepanjang tahun 2023, Sentra Gakumdu juga telah menyelesaikan penanganan tindak pidana pemilu yang terjadi di tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan tahapan pencalonan. Pelatihan kepada seluruh penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakumdu, pemenuhan sarana prasarana, sosialisasi peraturan Bawaslu nomor 3 sampai dengan pelatihan panwas luar negeri telah dilakukan oleh Sentra Gakumdu. Dalam Rakornas Gakumdu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja mendampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menandatangani deklarasi komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Adapun bunyi deklarasi komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang ditandatangani oleh Kapolri dan Panglima TNI adalah sebagai berikut. Dalam kesempatan yang sama, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu tahun 2024. Dengan ini, ketiga pasangan Capres-Wapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendukung terselenggaranya pemilu yang penuh damai. Selain Capres dan Cawapres, para perwakilan partai politik pemilu 2024 ikut membacakan poin-poin deklarasi tersebut.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menegaskan akan intensif mengawasi dan melaporkan akun media sosial yang melanggar aturan sepanjang kampanye hingga pemilu 2024. Bawaslu mengingatkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Dalam acara konsolidasi nasional dan apel siaga pengawasan tahapan kampanye, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengarahkan jajarannya untuk mengawasi dan melaporkan akun media sosial yang melakukan pelanggaran sepanjang masa kampanye hingga pemilu 2024. Adapun masa kampanye Pilpres akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara masa tenang mulai dari 11 hingga 13 Februari 2024. Bagja memastikan tim Bawaslu memiliki satuan tugas dan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kominfo untuk mengawasi kampanye di media sosial. Masing-masing jajaran pengawas pemilu daerah membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di media sosial, identifikasi tagar populer, akun-akun yang berpotensi menyebarkan informasi palsu, dan tren yang mungkin perlu diawasi. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak Menkom Info di sini memastikan Bapak Ibu mempunyai koordinasi langsung dengan Kominfo. Jika ada medsos bermasalah, ada akun-akun bermasalah, laporkan. Kita punya satuan tugas untuk pengawasan media sosial. Selain berpatroli di media sosial, Bawaslu juga bekerja sama dengan koalisi masyarakat sipil seperti Mavindo dan ICT Watch guna memastikan tidak adanya hoaks maupun fitnah selama masa kampanye hingga pemilu 2024. Namun apabila terjadi pelanggaran, pihak Bawaslu akan melakukan penelusuran dan pengkajian laporan tersebut. Bagja menegaskan tidak akan memandang bulu dalam hal menindak pelanggaran dan berharap pelaksanaan pemilu tahun 2024 berjalan lebih baik. Pemilu ke-6 setelah Orde Baru. Pemilu ke-6 setelah proses demokratisasi dimulai. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini, kawan seperjuangan di sini, sahabat yang akan melakukan tugas pengawasan di sini adalah orang-orang terbaik. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idam Kholik meminta partai politik memperhatikan kaum disabilitas pemilu 2024. Idam menegaskan penyelenggaran pemilihan umum harus menegakkan perlindungan hak asasi manusia termasuk kelompok rentan. Dalam acara dengan tema Bedah HAM Menaker Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idam Kholik mengungkapkan bahwa KPU memiliki kepedulian terhadap hak-hak disabilitas terutama dalam konteks pemutakhiran daftar pemilih. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 menjelaskan tentang dalam proses pemilu harus memperhatikan hak dipilih dan memilih disabilitas yang dimana disabilitas punya hak yang sama. Menurutnya pada tahun 2019 pemilih disabilitas masih kurang dari 1%, sementara yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu hanya 35%. Berdasarkan data yang dikutip indonesiabaik.id, terdapat sebanyak 0,54% dari daftar pemilih tetap pemilu 2024 itu adalah penyandang disabilitas. Tepatnya sebanyak 1.101.178 dari 204,8 juta lebih pemilih. Oleh karena itu, Idam kepada para tim kampanye bisa menggunakan bahasa disabilitas untuk menggait pemilih di pemilu 2024. Kami berharap website-nya website akses, ya. Artinya website yang bisa diakses oleh para disabilitas. Terus materi kampanyenya itu menggunakan bahasa disabilitas, ya, baik bahasa isyarat maupun bahasa dengan teks braille. Di kesempatan yang sama, Dirjen HAM Kemkumham Dahana Putra mendorong gelaran pemilihan umum yang ramah HAM. Sebab hajatan pemilu berkaitan erat dengan pelaksanaan nilai-nilai HAM, yakni aksesibilitas dan informasi terkait pemilu bagi kelompok rentan. Kita juga memahami bahwa pemilu itu adalah suatu pesta demokrasi. Kalau kita bicara pesta demokrasi, berarti semua elemen masyarakat itu merasa senang. Dari disable, dari petani, maupun semua unsur, karena merasa pesta demokrasi. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengimbau Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN untuk dapat menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Wapres ketika melakukan kunjungan ke KBRI Bratislava, Slovakia.
Dalam kunjungan kerjanya ke Slovakia, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengunjungi KBRI Bratislava, Slovakia, dan mengimbau kepada seluruh petugas penyelenggara pemilu di luar negeri, termasuk KBRI Bratislava, untuk dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik dan menjaga netralitas. Wapres meminta agar pemilu di KBRI berjalan dengan lancar, bahkan dibutuhkan dukungan agar tidak ada tekanan dari pihak manapun, sehingga kualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Hingga saat ini KBRI Bratislava telah memiliki panitia pemilihan luar negeri, PPLN, dan tercatat sejumlah 330 orang WNI telah tercatat dalam daftar pemilih tetap di Bratislava, Slovakia. KBRI Bratislava akan melaksanakan pemilu lebih awal pada 10 Februari 2024. Hal tersebut sengaja dilakukan agar pada tanggal 14 Februari 2024, hasil pemungutan suara di KBRI Bratislava dapat tiba di Jakarta. Ya, saya kira nanti seperti apa persiapan pemilu, tapi saya menghimbau di seluruh KBRI ya di luar negeri, supaya menyelenggarakan pemilu dengan baik dan supaya ada netralitas ya dari pihak kedutaan besar kita, supaya pemilu berjalan dengan jurdil ya, yaitu apa namanya dengan jujur, adil, dengan bersih, ya, dan tidak ada tekanan dari mana-mana, supaya berjalan sesuai dengan kita harapkan, supaya kualitas demokratis kita itu menjadi lebih baik. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda membahas dialog mengenai pemerintah memutus rantai perdagangan orang yang telah kami rekam beberapa waktu yang lalu. Sesaat lagi.